Okey, selamat pagi dan salam sejahtera sahabat-sahabat. Apa khabar semua? Okey, setelah sekian lama lebih kurang dalam 2 bulan macam tu saya tak update trip mancing saya. Akhirnya saya dah berpeluang untuk keluar mancing. Sebab last saya mancing mungkin dalam 18 Mac. Anggaran dalam 2 bulan macam tu lah. Okey, sekarang ni kita berada di muara Sungai Melaka dekat pintu air ni. Seperti yang anda boleh nampak, dia pasang, lepas tu pintu air dia buka. Seperti yang anda boleh nampak, air paras air dia pun tinggi juga. Tu saya tak pasti apa benda yang kat atas tu, mungkin biawak ke apa tu yang tengah berenang tu. Okey, tanpa membuang masa, kita akan mulakan pancingan macam biasalah. Saya harap hari ni kita ada hasil yang baik sikit lah kan. Tak mungkin lah sebab 2 bulan tak mancing kan. Tapi saya rasa walaupun sekadar ikan kecil pun kita tarik pun rasa puas kan. Sebab lama tak mancing kan. Umpan yang saya pakai hari ni adalah yang saya telah simpan sejak daripada 18 Mac. Ni tak tahu apa ni. Udang. Okay, udang pasar tak apa. Yang ni pun hasil 2 bulan yang lepas. Tengok mata dia pun dah macam warna putih dah. Okey, tanpa membuang masa, saya akan set up kamera. Lepas tu kita akan membuat rakaman. Kita akan start rakaman dengan segera. Okey, sahabat-sahabat, ni saya nak tunjukkan sikit. Biasanya kalau air pasang besar macam ni, biasa pekerja yang kerja dekat atas pintu air tu dia akan buka. Dia akan buka pintu air tu, sebab tu anda boleh nampak, okey, sekarang ni air laut dia tengah nak pasang. Lepas tu untuk elak dia daripada membanjiri Padang Merdeka ataupun yang sewaktu nanya, sebab tu diorang kena buka pintu air tu lah. Apabila diorang buka pintu air tu, maka air laut yang pasang dia akan masuk melalui Sungai Melaka lah. Jadi memang tidak hairan lah kalau kita kadang-kadang kita mencuba nasib ataupun memancing dekat Sungai Melaka, kita dapat siakap, kurau, senangit ataupun apa-apa jenis spesies ikan laut lah. Sebab buat masa ni kalau air pasang besar ni memang ada peluang untuk dapat ikan baik. Sebab setahu saya ikan besar biasa dia akan rapat ke pantai ataupun rapat ke muara sungai lah kalau air dia pasang tinggi. Okey, jadi set saya sekarang ni dah pun siap. Saya pakai mata kecil macam biasa. Lepas tu umpan udang pasar dipotong dadu. Pisau pun saya lupa bawa. Tapi tak apa, saya dah pasangkan umpan. Kita mulakan sekarang Ni kena set dulu kamera dia. Kita pastikan semua okey, angle dia okey, baru kita start. Okey. Okey sahabat-sahabat, balingan pertama setelah 2 bulan tak mancing ni. Tapi tak boleh nak libas kuat sebab belakang ni ada pokok ni. Biasa awal-awal pagi tempat ni biasa ada orang mancing. Kita tengok uncle tua kan, biasa dia orang datang sini mancing siakap ataupun senangin berteknikan lampung dengan umpan udang hidup. Tapi hari ni nampaknya saya seorang je saya seorang je ataupun mungkin mereka belum datang lagi. Masih awal tapi nak kata awal tak adalah awal sangat sebab sekarang ni pun dah pukul 8, lebih kurang dah pukul 8.45. Okey sahabat-sahabat, saya tak pasti kenapa kamera tu tiba-tiba dia stop. Tapi masa dia stop tu dah ada kena dah. Ini joran saya pun dah kena dah. Tapi tak tahu ikan apa Masa dia strike pula kamera tu buat masalah ke. Okey, strike yang pertama. Seronok. Walaupun sekadar ikan kecil. Waktu dia
Oh, ikan senangin lah weh. Okey, sahabat-sahabat, yang ni ikan pertama saya eh. Sebenarnya saya tak pernah dapat ikan senangin kat Muara Sungai Melaka ni. Kalau dapat pun dekat bahagian pantai Ion je. Tapi macam saya kata tadi, kemungkinan air dia pasang besar, jadi ikan baik pun dia rapat ke pantai ataupun masuk dekat Sungai Melaka ni lah. Jadi yang ni kita akan bawa balik, kita akan goreng eh. Ni makan sedap ni. Goreng kicap pun best. Umpankan udang pasang mata kecil je, sahabat-sahabat. Ni dia. Ni eh, hasil pertama ikan senangin. Rasa ikan buntal ni. Okay, kita buat taruhan eh. Jadi saya rasa ikan buntal ni. Gaya renangan dia pun dah tahu lah. Oh, 2 ekor. Ikan buntal eh. Pengenalan pada ikan buntal. Oh, 3 ekor dapat lah. Tapi malangnya ikan ni tak boleh makan lah. Jadi kita akan lepaskan balik. Ikan buntal. Ni dia ikan buntal. Senang sikit nak keluarkan. Seperti yang anda boleh nampak, yang ni corak dia lah. Kita lepaskan eh sahabat-sahabat. Okay, good. Walaupun dia bukan spesies ikan yang dicari eh sahabat-sahabat, tapi saya rasa sangat-sangat puas hati tarik benda ni lah. Sumpah memang puas hati. Ini yang jadi lah bila dah lama tak pergi melipat kan. 2 bulan tak melipat. Okey, yang ni mata saya lah. Rasanya 2 dah putus, tinggal 6. 6 mata.
akan membuat balingan eh, sahabat-sahabat. Ini dia ikan duri eh, sahabat-sahabat. Ini ikan duri yang saya dapat. Untuk ikan ni memang ada orang yang suka makan eh. Tapi kalau saya, kalau dia dapat besar sikit, mungkin anggaran dalam saiz macam ni lah. Biasa saya minta mak saya untuk masakkan asam pedas. Tapi kalau macam ni, biasa saya akan bagi orang ataupun mangla yang sapu lantai tu eh. Tapi hari ni tak nampak dia. Jadi benda ni saya akan lepaskan balik. Cuma sahabat-sahabat kena hati-hati sengat. Tiga batang sengat ni, bila nak buka dia kena hati-hati. Kalau kena memang sakit lah. Sebab saya sendiri pernah kena. Jadi terpegang ini lah. Sekejap. Kita buatkan dia macam ni. Ni dah lepas lah. Ni dia ikan duri. Ni eh, yang sengat dia. Satu, dua, tiga. Ni kalau kena sakit eh. Ini kita akan lepaskan eh, sahabat-sahabat. Jadi plan saya lepas ni, kemungkinan saya nak pergi Mifa sekejap eh. Sebab dekat Melaka ni, diorang kata hari ni Mifa buka. Mifa dengan TC Tackle lah. Korang nak pergi TC Tackle, saya cadang korang pergi TC Tackle Cawangan Limungan yang dekat dengan Pantai Ion ni. Hari pun pekerja dia memang ramah tamah. Memang saya jamin tu lah. Jangan lupa eh sahabat-sahabat, kalau nak pergi, pergi TC Tackle Limungan.
dalam bukang kan. Yang ni saya dapat ni dikenali sebagai ikan bukang sebab corak badan dia yang berbelang. Kita panggil ikan belukang. Kalau benda ni kita dapat, ikan ni kita dapat yang besar, kita boleh masak atas pedas juga. Tapi diorang kata ikan ni dia suka makan najis. Jadi memang tak sesuai makan lah. Tapi sebenarnya saya pernah makan. Cuma ikan belukang ni saya bukan tangkap dekat bahagian muara ataupun longkang yang berbau. Tapi saya tangkap dekat tepi pantai tu, yang dekat air on tu. Rasanya tak silap saya 2015, iaitu 5 tahun yang lepas saya dapat belukang ni anggaran dalam sekilo lebih lah, sekilo lebih. Tapi masa tu saya pakai mata besar. Saya pakai mata besar berumpankan tak silap saya hirisan ikan parang yang saya beli dekat Keep Mart. Okey sahabat-sahabat, yang ni dia ikan belukang. Yang ni pun kena hati-hati, tiga sengat dia, tiga batang, 1, 2, 3. Disebabkan saya tak bawa pelaya hari ni, terpaksa menggunakan tangan sekali lagi . Tapi kena hati-hati . Kalau kena sengat dia, habis. Pedih . Ni dia ikan belukang. Ni lah corak dia. Ni saya akan lepaskan lah. Badan dia agak berlendir sikit, jadi diorang kata bau hanyir. Ni saya lepaskan . Okey sahabat-sahabat, disebabkan cuaca dah semakin panas, ikan pun dah kurang makan sekarang ni. Dia tak berapa frenzy . Orang kata tak berapa frenzy sebab mungkin air dah surut . Jadi dengan ini saya akan menghentikan rakaman setakat ni je lah. Tapi pada masa yang sama sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih pada para likers dan penyokong. Anda semua memang terbaik dan anda semua merupakan sebab saya untuk memuat naik, untuk terus memuat naikkan rakaman tanpa henti lah. Walaupun dia kena tunggu 2 bulan, tapi saya tetap akan memuat naikkan rakaman. Okey, dengan itu kita jumpa lagi lah minggu hadapan. Maksudnya saya cuti nanti, saya akan buat rakaman yang terbaru dengan lokasi yang lain lah. Maksudnya kalau ada cuti tu, kita pergi jauh sikit lah. Mungkin Sungai Linggi ke ataupun Pengkalan Malak. Tapi tengok macam mana dulu sahabat-sahabat. Dengan itu sekian, itu saja. Jumpa lagi semua.